Ini dia penampakannya. Oke okay guys, ini Yamaha NMAX 155 VVL connected sepertinya guys ya. Ini yang versi 2021, udah keren banget guys, tapi masih versi biasa. Udah tak connected belum ya guys ya, sepertinya sih udah sih, karena ini versi 2021 nih guys. Secara impresi sih guys, motor ini tuh enak, shocknya empuk dan enak banget pokoknya guys. Speedometer udah full digital, lampunya super terang banget ini, tapi masih terangan RTD 6 cc yang berdua. Kalau kebiasaan dengan lampu terang jadi terbiasa guys. Oke. Secara impresi sih enak banget, tariannya responsif, tapi awalnya agak berat, ada suara krak-krak-krak gitu, soalnya seperti ngerung gitu guys. Bisa dikatakan ini motor yang gak yoi maksudnya gak yoi harganya guys. Kalau secara regulasi sih mesin ini enak banget, motor NMAX ya, secara tulang punggungnya Yamaha, metik tulang punggungnya Yamaha. Tradition ya keren, tapi wagu guys. Nah, maksudnya kalau kita terbiasa menggunakan Matic seperti Beat, Vario itu kagok karena posisi si full tanknya tuh di bawah guys ya. Soalnya di bawah, jadi kaki itu wajib harus di sini. Dan menurut saya sih yoi. Tradition. Ini dia penampakannya. Ini dia penampakannya guys. Shock tabung seperti ini desainnya. Lampu belakang keren, bak hiu, shock tabung, dan seperti ini desainnya keren. Lampunya udah di NS satu sisi. Lampu jarak jauhnya tidak bisa guys ya. Oke, ini dia, kita hidupkan lagi. Dia mudah sudah menggunakan seperti penyedot atau jadi jadi lampunya itu enggak DC, lampu kotanya aja hidup kalau posisi mesin mati atau di switch. Jadi enggak seperti Beat, kalau Beat masih bisa hidup lampunya. Ini mungkin impresinya yoi banget, dan paling rekomendasi lah untuk Matic. Soknya udah tabung ya guys ya, tapi sayangnya belum kilas, kan ada yang kilas yang tidak connect, masih biasa. Sudah hazard, sudah SS smart system. Mungkin videonya singkat tentang naik NMAX sampai di sini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Okay, see you next time. Bye bye.